Halo Sobat Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga ya ucapkan selamat malam kepada Sobat Ayah yang beragama lain ya. Nah Sobat, seperti biasa Sobatku, ayo siapa yang kira-kira belum makan? Pada makan apa nih Sobat malam ini? Ayah mau makan, ada daging ayam, ayam goreng ya, ada telur, ada lodeh. Ayo sobat, seperti biasa, yang belum makan, buruan ambil makan dan kita makan bareng. Yang sedang makan, selamat makan. Dan yang sudah makan, jangan lupa ambil cemilan. Atau ambil nasi lagi, temenin saya makan. Nah sobat, di sebelumnya kan saya sudah mereview sambal jreng, sambalnya Kak Andi Kres sobat ya, yaitu yang sambal tongkol suwir ya, sama sambal paru. Dan kali ini saya akan mereview masih sambal jreng sobat ya, yaitu sambalnya Kak Andi Kres yang sambal klotok. Nah, sambal klotok. Kalau klotok itu biasanya kayak, kalau tempat saya itu ya, klotok itu kayak kayak sejenis petek gitu ya, klotok itu. Kayak ikan asin tapi yang tipis-tipis itu sobat ya. Itu namanya petek klotok itu kayak gitu ya. Tapi udah bikin saya ngeces ini. Tapi ini coba kita lihat sobat ya, karena aduh dari warnanya itu hijau-hijau gimana gitu, itu membuat kita itu seperti ingin terus menikmatinya ya, begitu sobat. Sobat, ini masih saya buka dulu. Ya kalau dibuka gambarnya Kak Andi ya, ya hilang. Nah, gini aja ya, enggak saya buka dulu. Jangan diterima bila segel rusak. Jangan diterima bila segel rusak. Ini dia sobat. Kelihatan kan? Bersama sambelnya begini sobat ya, bersama nasinya ini begini. Nah ini dia. Hai. Nih kelihatan kan? Sobat ya. Langsung aja saya coplok. Saya coplok sobat. Wah, harumnya sobat. Harum banget sobat ya. Ya, ikan ini sengaja saya taruh di pinggir-pinggir ini biar nanti dikira nggak ada nasinya. Jadi ini ada nasinya sobat ya. Wah, bener-bener sobat, karena sambel sambal beginian ini sobat ya, usaha yang kayak begini ini bener-bener ngebantu banget ini sobat ya. Instan, bisa dibawa bepergian ya,
sobat, hampir setengah botol sobatnya. Kita kalau masak mie lah, nggak ada lauk ya, nggak ada lauknya itu, udah sama sambal kayak begini aja itu kayaknya itu sempurna. Dan sambalnya ini benar-benar rekomendasi banget sobat ya, karena saya sudah makan yang udah saya review itu benar-benar jempol, enak, nikmat, bersahabat pokoknya sobat ya. Nah sobat, ya ini ya, kayak ini harum banget sobat. Kayaknya kalau dia dari teksturnya ini kayaknya bener klotok itu ikan asin itu sobat ya maksudnya. Dan ini bener-bener bener-bener ya. Nah sobat, kita coba coba cicipin dulu sobat. Bismillah. Jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya sobat. Ini sobat, biar lebih terasa. Ya Allah. Wah. Cabenya juga cabe hijau. Wah. Bener. Rekomendasi banget ini sobat ya. Yang sambal klotok ini juga enak banget pokoknya semuanya. Cabenya nih. Irisan bawang putihnya ini sobat, bener-bener. Enak banget sobat. Benar-benar hebat ya. Wah. Wah, sobat. Lihat nih. Ini. Bentar. Kelihatan nggak, sobat? Bentar. Kelihatan nggak sobat? Sobat. Wah, ayo sobat, yang baru datang ayo.
Bener-bener kotaknya ini kerasa banget coba ya. Ada yang kecil, ada yang diiris besar-besar gitu. Dan irisan bawangnya ini sobat. Wah, Masya Allah. Enak banget cepat ya. Sampai. Sampai makan sama telur. Ada alenya sobat ya, kayak sejenis ale gitu loh, apa ya namanya ya, sobat. Dimakan sama lodeh, sama telur, sama ayam, sama nasi doang. Bener-bener enak banget sobat ya.
Walau pedas tapi bisa nikmati sobat ya. Gila. Pedes sobat.
bibir saya sampai kepanasan sobat, tapi enak banget. Untung jatuhnya di tisu. Alhamdulillahirrahmanirrahim sobat ya, review kita, review sambal klotok, review sambal klotok sambal jerengnya Kak Andikris sudah selesai sobat ya. Bener-bener enak, mantap, bersahabat. Pokoknya silakan di order sobat ya, YouTube-nya Kak Andikris. Bener-bener luar biasa, enak banget. Atau kalau ada yang mau bisa komen, nanti saya akan balas. Bener-bener enak banget. Dan terima kasih sobat ya, buat sobat ayah yang masih setia nonton video-video saya. Jangan lupa like dan komennya. Dan jangan lupa juga, ini bener-bener enak sobat ya. Bener. Dari ketiga sambal yang udah saya review itu semuanya enak. Sambal tongkol, sambal paru, dan yang ini sambal klotok. Sambal sini tuh kayak panas-panas gitu sambal sini tuh. Di sini ini. Saking enaknya. Tadi saya taruh di ayam gitu kan, sama di telur, akhirnya kayak kalau orang Jawa itu bilangnya kayak kewedangan, lambinnya kewedangan. Dan terima kasih sekali lagi sobat ya, jangan lupa like dan komennya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, dilancarkan dan dimudahkan dalam kita mencari rezeki yang berkah ya sobat, sehingga berkah buat kita semua dan berkah buat sesama. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambal paru, sambal klotok, sambal korek, sambal bawang.